Assalamualaikum guys. Hari ni isim sudah dipanggil. Kita nak pergi ambil vaksin eh. Okey guys, kita nak pergi ke Bukit Besi hari ni. Alah. Ke Bukit Besi hari ni kan. Okey, jom bersama saya ambil vaksin. Tahu keberkesanan vaksin macam mana? Apa yang diwar-warkan betul ke? Tengok. Kita nak tunjuk sebab mana kita tinjau kawasan Bukit Besi ni, di mana tempat kita ambil vaksin ni guys. Kita ambil vaksin ni di sekolah menengah Bukit Besi. Di Bukit Besi lah Tungun. Kalau masuk dekat dengan Bukit Besi tu, sekolah dia berada di di kawasan perumahan apa ini nama ni. Ini dikelilingi oleh Bukit Besi lah. Bukit Besi, kemudian yang mentadbir sini adalah pihak berkuasa tempatan Ketengah. Dia dikelilingi oleh peninggalan sejarah zaman Jepun ke zaman Inggeris dulu, di mana yang membuka lombong biji besi di Tungun ini. Daripada jauh kita dapat lihat pemandangan dia sikit. Dan kita payung sikit kawasan mana kita nak ambil vaksin ni. Ni ha, ni kawasan. Kita naik drone dulu. Kita tunjuk di mana kawasan dia. Dia dulu tempat sini difahamkan adalah lapangan terbang guys. Sini kawasan sekolah ni dulu. Kawasan berpaya. Apabila tanah ini dibangunkan oleh pihak berkuasa tempatan, kawasan tempat kita ni berpaya. Tempat kita, kita akan melalui tempat ini sebab dia parking tak boleh masuk kat sekolah tu. Kita akan parking kereta di luar. Ha ni, tunjuk bangunan merah ni, Dewan Sekolah Menengah tu, tempat yang kita akan mengambil vaksin tu guys. Kita mula-mula kita akan melalui skem dulu di pondok jaga ini. Kemudian kita berjalan kaki seminit, lebih kurang dalam seminit juga. Dan okey, kita akan tunjukkan lagi di mana apabila kita melalui. Sambut oleh abang rela, kakak rela. Dia akan minta IC kita. Kemudian tinggalkan IC kita, kemudian dia akan bagi borang untuk kita isi. Ini kawasan tempat di mana kita menunggu sebelum kita dipanggil ke stesen untuk dibagikan tag nama. Jangan beritahu, diberitahu. Ini tempat yang mula-mula sebelum kita masuk ke Dewan Suntikan. Kemudian stesen pertama, stesen untuk ini yang kedua untuk cek My Sejahtera. Kemudian kita tempat menunggu untuk dicocok vaksin. Ini kita tengok gelagat-gelagat petugas kita memanggil peserta-peserta yang hendak divaksin. Kemudian kita tunggu juga. Memang dapat tahu lama juga kawasan ni. Lama lebih kurang lah kita nak dapatkan bekalan kan. Dapat suntikan. Selepas kita disuntik guys, kita pergi ke stesen yang seterusnya untuk mendapatkan kad pengesahan mendapatkan dos pertama. Dan sini tempat bergambar, tempat rehat 15 minit. Kemudian akan dia akan serahkan kita punya apa dia punya kad tu.
masa ni lah tempat yang kita nak bergambar tu kan, dalam frame tu, di sini lah. Kita tunggu ramai. Masa ni lah keadaan, ada yang pening, ada yang terhuyung hayang, ada yang kerana kesan daripada vaksin yang telah kita ambil tu. Kita akan tunggu di sini. Kemudian apabila cukup 15 minit, dia akan panggil nama kita berdasarkan kertas dan kad yang dia beri kepada kita tu tadi. Ini dia hasil daripada vaksin yang kita ambil tadi guys. Okay guys, sekian dulu. Okay guys, sampai di sini dulu. Ramai lagi orang nak masuk tu. Okey, setakat ini dulu. Kita tinjau dulu kawasan luar yang menunggu. Okey, bye. Assalamualaikum.